Timnas Indonesia bermain imbang 1-1 saat menghadapi Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura pada Rabu 22 Desember 2021. Skuad Garuda unggul lebih dulu di babak pertama, kemudian disamakan pada paruh kedua oleh Timnas Singapura. Asnawi menjadi bintang dari gol yang dilesakan oleh Witan Sulaiman melalui penetrasinya dari sayap kiri pertahanan Timnas Singapura. Asnawi Mangkualam Bahar yang sejatinya sudah terjatuh mampu bangkit dan tak terlihat sedikit pun sikap lemahnya. Itu adalah mentalitas pemain yang bermain di luar negeri, tak cengeng dan tak mudah dikalahkan meskipun dalam kondisi terjatuh. Setelah lolos, Asnawi gantian bekerja sama dengan Witan Sulaiman dari sisi sayap. Indah sekali hingga mengecoh pertahanan Timnas Singapura. Dan Witan berhasil menyelesaikan perjuangan Asnawi yang telah mengerahkan segenap kekuatannya ketika membawa bola. Itu tak terlihat sebagai proses gol yang biasa saja. Itu adalah gol kelas yang berhasil dilakukan oleh pemain timnas yang sedang berkarir di luar negeri. Asnawi sepanjang pertandingan menunjukkan kelasnya sebagai pemain sayap yang kerap merepotkan pertahanan lawan. Tak hanya itu, Asnawi juga terlihat kuat ketika berduel dengan pemain lawan di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian tentang penampilan dari Asnawi Mangkualam Bahar? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.